RW. Itu saya bedanya tanpa ada laporan, dia dia enggak senang. Ini laporan warga, Mas. Simak, jangan ngebohong. Pada dibakar loh. Dibakar warga. Ini apa nih? Oh. Ada obat. Dia kan deh. Kasih apa? Lah iya makanya kalau lu jangan begini, gua bilang kemarin juga harus pindah. Ini ke sini nih. Gua bilang pindah ini. Kesehatan nih. Tuh. Ini laporan warga. Kenapa? Kemarin juga begitu. Makanya lu perlu pindah. Gua kan dari kemarin gua. Tapi kan belum obat ente. Itu obatnya ada, obatnya banyak. Ada obatnya racunin orang sini lu datang ini. Belanja jerangga ini ada langsung di masko kan. Pandu kamu tuh pindah tuh. Pandu gimana ngomongin ini? Mas, belanja jerangga langsung terjun. Masa ganti kurang disini. Ini langsung nih, PRT sama PRW. Ini PRT senter, senter. Ini obatnya aja, obatnya. Pindah. Mas, gimana bang? Ancur di RT. Kalau tidak ada KTP, pasti nggak ada. Iya udah pasti. Semua nggak ada KTP. Operasi lihat depan warung-warung yang ada tempat di tempat-tempat. Kau dari mana? Pokdar ya? Dari Pokdar Jatirangga. Gabungan sama tiga pilar ya? Operasi kedua di samping SPBU Jatirangga. Akan masyarakat ya, khususnya kelurahan Jatirangga nih ya, pemuda-pemuda kita nih, kita nggak mau lah kalau ini, karena banyak laporan dari warga RT RW juga nih. Kalau kita tiga pilar nggak bertindak, berarti masa bodoh apatis nih obat-obatnya tuh. Tiga pilar PRT RW itu yang ini yang kita nggak suka nih. Sudah berapa kali kita operasi obat-obatan ilegal, nggak punya suratnya, nggak punya izinnya. Nah ini nih tuh liatin. Ya. Tane mah. Ya. Buat keluar kok aja lah. Rokok semua. Rokok. Ini apa nih? Rokok. Obat perawat. Komik cuma komik kayaknya. Komik juga kita perawat. Salah. Pada itu. Pada ini dijadiin satu nih, dijadiin satu nih itu. Iya. Di mana, Pak? Jadi ada.
jualan ini alat-alat ini perlengkapan gantikan apa lampu